Ini ada saus tiram untuk makanan intinya. Dan ini ada martabak untuk makanan penutupnya. Ini namanya Kentucky dari Rajungan. Nugget Rajungan. Terus yang samping kiri saya ini oseng-oseng dari Rajungan. Mengenai kegiatan Basar UMKM dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di desa ini yang merupakan inisiatif daripada Desa Sedayu Lawas sama Aruna, saya nilai sangat positif sekali. Saya harapkan acara ini bisa dilaksanakan secara tahunan karena memang acara ini sangat-sangat bermanfaat bagi pengembangan ekonomi masyarakat di Sedayu Lawas. Di sini saya mengucapkan terima kasih sekali atas event yang diselenggarakan oleh Aruna. Jadi ini sangat meriah, saya lihat di sekeliling basar dari warga sekitar, dan juga tadi ada cooking event itu tadi ya, itu bagus sekali. Semoga itu menjadi apa ya, pengungkit lah bagi rekan-rekan sekalian di wilayah Pantura ini yang basisnya perikanan. Harapan kami selanjutnya Aruna bisa makin eksis di sini, juga memperluas komunitas pelaku usaha di sekitar. Sekali lagi terima kasih, semoga makin sukses dan semakin jaya Aruna. Terima kasih. Senang soalnya bisa ngumpulin para nelayan jadi satu di acara ini. Hari ini saya hadir di Desa Sedayu Lawas menghadiri Bazar UMKM dan Pentas Kreasi Seni di Desa Sedayu Lawas. Terima kasih kepada Aruna yang sudah menyelenggarakan acara ini, acara yang sangat meriah sekali. Di sini jadi ruang ketiga buat nelayan-nelayan dan masyarakat yang ada di Sedayu Lawas untuk berinteraksi. Mungkin bisa ada hiburan juga di sini. Mantap sekali acaranya, mungkin sering-sering dilaksanakan gitu.